warnanya sangat menyala nih. Menyala abangku. Kristalnya top. Tapi masih ada sedikit bisa dibilang isiannya merahnya juara banget. Kristal setnya bagus, mejanya lebar. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke, siap jumpa lagi nih ya. Iya, betul. Oke, masih di bulan Juli? Masih di bulan Juli. Oke, menjelang akhir bulan, Mbak Mara kembali lagi nih memposisikan Baru Permatanya di Nun Channel. Dan ini kali ini tetap di Special Ruby, tapi Special Ruby ya, cuman ada tambahannya lagi ya. Oke, siap. Sebelum kita ke Baru Permata nih Bang, seperti biasa untuk nomor telepon atau WA-nya nih. Nomor WA-nya di 0815-8833-786. Oke, siap dicatat nomor teleponnya, dipilih Batu Permatanya, dan jangan lupa dibungkus. Oke, kita mulai dari mana Bang? Dari yang sebelah sini nih, mana? Sebelah kanan. Oke, yang pertama, ya. Ruby. Ruby, yang ini Ruby dari Mozambik, beratnya di 1,33 karat, tapi mejanya ini lebar ya, mejanya, untuk kristalnya sudah medium. Wow, masih ada isian sedikit masih Bang ya. Masih ada isiannya sedikit. Terus ada kristal, ringnya perak semi-mikro. Semi-mikro, betul. Oh, warnanya cakep, beratnya di 1,33 karat, pinkish red dari Mozambik, dan ini kita. Oke, wow. Cakep kristal. Saat S-nya ini sedikit ya teman-teman ya. Kena berapa nih Bang untuk yang pertama? Yang ini kita minta di 2 juta setengah aja Bang. 2.500.000 aja teman-teman dibungkus. Ini ruby, warnanya pinkish red tapi kental ya, iya, pinkish red-nya, cakep. Oke, kristal. Teman-teman, cutting shape-nya bagus, mejanya juga enak. Oke, beratnya di 1,33 karat dari Mozambik ya. Ini hit A. Oke, dibungkus yang berminat teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Next, yang kedua Bang. Yang kedua. Ya. Yang ini sama ruby Mozambik, tapi yang ini beratnya 2 karat. Ya. Yang ini mejanya juga lebar, tapi ada hitam sedikit di pojokannya. Kristalnya sama medium. Kristal, dan ini juga sedikit aja Bang ya. Iya, betul. S-nya. Mejanya lebar ini ya. Oke, wow. Kristal. Ringnya sudah perak micro setting ini ya? Iya, betul. Beratnya di 2,37 karat, pinkish red sama Mozambik Kit A. Wow, cakep teman-teman ya. Oke, untuk yang kedua nih Bang, untuk ruby-nya, kena berapa nih? Ini sama saya minta di 2.500.000 saja. Harga sama teman-teman, di 2.500.000 dibungkus. Ruby yang kedua ya, dari Mozambik juga sama Hit A, beratnya di 2,37 karat. Kristal. Sedikit ya untuk warna hitam di pojokan ya. Oke, serat S-nya juga halus, kristal, mejanya enak lebar. Ringnya full tabur micro setting. Oke, harga tadi di 2.500.000 saja. Harga masih bisa nego Bang ya. Masih bisa nego, harga masih bisa nego. Oke, next lanjut Bang. Lanjut. Ruby ya. Ketiga. Yang ketiga, yang ini beratnya di 1,5 karat. Yang ini dia lebih kristal dari yang tadi, tapi ini masih ada garis hitamnya sedikit, tapi warnanya sudah masuk merah. Oke, kental ya. Cakep. Ringnya micro setting, full tabur juga. Berarti 1,5 karat warna only red, hit A. Wow. Warnanya only red loh teman-teman. Cakep, kristal banget ya. Isiannya sedikit nih. Iya. Kena berapa? Yang ini kita minta di angka 3 juta aja. 3 juta aja? 3 juta aja. Ruby, ini warnanya only red, beratnya di 1,5 karat. Iya. Wow, kristal lasernya bermain, isiannya bisa dibilang minim sedikit ya. Betul. Dibungkus teman-teman nih, ringnya mewah, cakep, harga di 3 juta aja, masih bisa nego. Masih bisa nego. Next lanjut Bang. Lanjut. Ya, yang ini agak kecil tapi warnanya sini sudah pijam banget ini. Oh, cakep kristal kristalnya banget. Juga bagus. Menyala ya, iya. Lasernya cakep, ringnya sudah perak micro setting. Wow, isian juga sama sedikit aja teman-teman. Sedikit aja. Saya bilang minim, beratnya di 0,83 karat warna pigeon sebelah ya. Only red, kit A dari Madagaskar. Warnanya pigeon sebelah, kristal, lasernya ini bermain. Kena berapa nih Bang? Ini kita minta di angka 4 juta aja. 4 juta aja? Betul, 4 juta aja. Warnanya merah ya, merah pigeon sebelah. Betul. Wow. Beratnya di 0,83 karat ya, Madagaskar punya, dan ini hit A. Ring mewah micro setting, silakan teman-teman menggunakan ruby keempatnya. Oke, siap. Next lanjut kita lanjut. Ke ruby yang kelima. Ya, yang ini ruby dari Burma, only red. Dia komennya HA, kalau kristalnya medium, tapi yang ini barangnya warnanya bagus. Warnanya cakep, ya. Kental ya. Ringnya pun sama, sudah perak micro setting, full tabur.
Wow. Oke. Mejanya enak ya ini ya, lebar. Berarti di 1.12 krep, warnanya red, hit up Burma. Burma. Wow, warnanya only red loh ini. Pekat ya, cakep. Kena berapa nih rubi Burmanya, Bang? Ini kita minta di angka 4 juta aja. 4 juta aja? 4 juta aja. Rubi Burma, teman-teman. Iya, betul. Hit A, ini warnanya only red, berarti di 1.12 krat. Ringnya mewah, cakep. Kristal batunya, rubinya. Isiannya halus nih. Wow, mejanya bagus loh. Oval, tapi meja lebar ya. Iya. Oke, siap. Next, lanjut, Bang. Lanjut. Ya, yang ini ada rubi dari Songnya kali ini, Bang. Ah, rubi Songnya. Oh, ya, kristalnya bagus, merahnya bagus, tapi masih ada sedikit ya, dot hitamnya. Tapi ini kristalnya juara banget. Wow, ngaca materialnya. Lasernya, gemerciknya nih. Aduh, cakep banget. Ringnya, micro setting model 69. Oke. Okay. Wow, menyala ya. Menyala, menyala sekali. Oke. Okay. Berarti di 1.14 karat warnanya. Red, hit berlium. Wow, cakep loh teman-teman nih. Oke, kena berapa, Bang, untuk rubinya? Yang ini kita minta di angka 5 juta, Bang. 5 juta rubi Songkya, teman-teman. Beratnya di 1.14 karat. Warnanya nih, only red loh. Only red. Wow, material ngaca banget. Kristal, lasernya nih ajib gemericik ya. Oke, sedikit aja, teman-teman, untuk dot hitamnya. Warnanya bagus, cakep dibungkus yang berminat nih. Oke, jangan sampai ketinggalan. Next, lanjut, Bang. Lanjut. Ya, next ini ada ruby star dari Burma, warnanya pinkish red, tapi starnya ini jelas nih. Wow, starnya nampak banget. Iya. Seratnya halus, ciri khas Burma banget, Bang, ya. Betul. Oke, wow. Mejanya juga bagus, lebar, dan ini ringnya sudah perak micro setting. Oke, pinkish red star ruby. Beratnya di pas setengah krat minor, HC maksudnya ya, iya, Burma. HC, Burma. Wow, HC, tapi ini starnya, wow, cakep banget, nampak. Kena berapa di star rubinya? Ini kita minta di angka 6 juta. Mana? 6 juta. Teman nih. Bentukannya bagus ya. Betul, kayak piri ya, piri cabochon. Di ujungnya agak lebih beda sama yang atasnya. Silakan, yang benar nih, cakep loh. Wow, seratnya khas Burma banget. Ya, halus, starnya mayung. Wow, ringnya sudah perak, mikrosetting mewah ya. Oke, siap. Next, lanjut. Lanjut. Nah, yang ini nih warnanya sangat menyala nih. Menyala, Bang. Sangat menyala, kristalnya top. Okay. Tapi masih ada sedikit. Sedikit halus, ya, minum bisa dibilang. Betul. Dan ini ringnya sudah perak, mikrosetting. Ada tapernya. Ya, wow, lasernya nih gemericik banget. Dan ini barangnya no hit ya. Oke, berarti di 1.35 krat, no hit dari Tanzania, Winza, Winza ya. Winza, yang ini tambang yang agak langkanya ya, Winzanya yang bagusnya. Merahnya bagus banget, teman-teman. Cakep, kena berapa nih, Bang? Itu kita minta di angka 6.500 aja. 6.500, warna pinkish, tapi ini, wow. Bagus banget ini barangnya. Kristalnya ini ngaca banget, lasernya, wih, cakep. Ringnya sudah mewah, micro setting taper ya. Iya. Oke, ruby no hit dari Winza, Tanzania, berarti di 1.35 karat. Wow, cakep banget. Oke, silakan teman-teman yang berminat untuk menambah koleksi batu rubinya nih. Langsung aja menghubungi Bang Barak yang terdiri di video di sebelah pojok kiri bawah sini. Linknya ada di deskripsi. Next, lanjut, Bang. Lanjut. Ya, ini ada ruby di beratnya di 1.67. Mm-hmm. Yang ini Mozambik, tapi ini... Kalau mata saya mestinya masuknya sudah pigeon blood ini ya, wow, karena merahnya tuh sudah merah bagus, ya. Kena cahaya matahari tuh pasti pekat bagus sekali. Banget, lasernya juga bermain. Oke, sedikit nih teman-teman untuk serat S-nya ya. Ya. Sedikit aja. Oke, beratnya di 1.67 karat warna on the red. Hit A, Mozambik. Wow, merahnya cakep, kristalnya bagus. Kena berapa, Bang? Ini kita minta di 7 juta. 7 juta, teman-teman, ruby dari Mozambik ya, hit A, yeah. Berarti di 1.67 karat, merahnya nih, cakep banget, pekat, kental. Oke, okay. Isian dari sebelah sedikit ya. Oke, okay, silakan yang berminat untuk ruby Mozambiknya. Oke, okay, siap, bungkus, jangan sampai ketinggalan. Lanjut. Ya. Ada yang, warna sama ya? Iya, betul, warnanya mirip sama yang tadi, cuman yang ini kristalnya, tingkat kristalnya masih di bawah yang tadi, yeah. Dan yang ini barangnya ini no hit. Wah, wow, warna sama seperti yang sebelumnya. Kristalnya juga, wow, cakep. Lasernya, ya sedikit bermain, Bang, ya. Betul. Oke, beratnya di 2.30 karat warna red dari Madagaskar. Dan ini no treatment, no hit. No hit.
Ruby No Hit Managagas punya nih, kena berapa? Itu kita minta di angka 7.500. 7.500? Iya, betul. Ruby No Hit? Ruby No Hit 2,3 krat. Wow, 2,30 krat teman-teman nih, Madagaskar punya ya? Iya. Wow, silakan teman-teman dibungkus. Merahnya nih bagus nih. Merahnya no pekat banget. 2,30 krat, warna only red. No hit nih, no treatment Madagaskar. Wow, ringnya sudah perak mikro setting ya. Iya. Mewah banget, jangan sampai teman-teman ketinggalan atau keduluan yang lain. Next, lanjut bang. Lanjut. Nah, yang ini nih agak besar nih di 3 krat. Mm-hmm. Nah, kristalnya memang agak kurang, tapi ini origin dari Burma. Wow, ini merahnya kental banget. Merahnya bang, kental ya. Banget, ini merahnya kental. Ya, masih ada isian. Masih ada isiannya. Oke, halus. Shape-nya bagus nih, mejanya lebar, carry-nya sudah perak micro setting, beratnya di 3.08 krat. Burma Hit A, warna merahnya loh ini, kental banget, cakep, kena berapa banget ruby Burmanya nih? Yang itu kita minta di angka 8 juta aja. 8 juta aja, ruby Burma red, Burma 3 krat. Wow, 3.08 krat. Aduh, merahnya cakep banget ini ya. Oke, silakan teman-teman yang berminat untuk ruby Burmanya. Wow, oke, masih ada isian, halus, tapi mejanya dan juga warnanya. Betul. Ini loh, cakep banget. Oke, next, lanjut bang. Lanjut. Ya, yang ini ada Ruby No Hit. Uh-huh. Dari Madagaskar, beratnya di 2 krat, tapi ini mejanya lebar. Ini kristalnya bagus, tapi masih ada isiannya. Oke, sedikit bang ya, bisa bilang minim masih. Nih. Betul. Isiannya. Merahnya juara banget. Kristal. Setnya bagus, mejanya lebar, ringnya sudah perak micro setting ya, micro full setting, tabur. Beratnya di 2.03 krat, warna only red, Madagaskar, no treatment. No hit. No hit, betul. Wow, kena berapa nih bang untuk ruby no hitnya? Karena ini dia lebih kristal, biarpun beratnya 2 krat, yang ini lebih mahal, beratnya angkanya di 25 juta. 25 juta teman-teman, iya, betul, ruby 25 no juta. Hit. Madagaskar punya ya? Iya, betul. Wow, 2.03 krat? Ya. Cakep banget loh. Oke, cutting shape-nya bagus, mejanya lebar, dan isiannya bisa dibilang minim sedikit ya. Betul. Lasernya bermain ajib. Oke, next, lanjut. Next. Nah, yang ini sama kayak yang sebelumnya, tapi yang ini barangnya lebih bersih. Lebih bersih. Betul, ya? Lebih bersih. Kristalnya pun sama. Wow. Warnanya, ini di perut ya. Oke. Cakep banget loh, barangnya walaupun no di red, tapi ini lasernya menyala bagus, juga. Jadi dia, lasernya menyala dia. Wow, cutting shape-nya bagus ini ya. Betul, ringnya perak micro setting, model 09, beratnya di 2.02 krat, warna deep red, Madagaskar, dan ini no treatment, no hit. Wow, cakep banget, kena berapa nih bang untuk ruby no hit yang keduanya? Yang itu kita minta di angka 30 juta bang. 30 juta dari Madagaskar ya. Betul, warnanya deep red, oke, beratnya di 2 krat. Wow, barangnya bersih. Bersih loh, cakep banget nih. Oke, silakan yang berminat nih untuk ruby no hit Madagaskarnya nih. Warnanya deep red tapi kristalnya bagus banget bang ya. Lasernya pun bermain nih, ajib banget, ringnya sudah perak micro setting, model 69. Silakan yang berminat nih, langsung aja bungkus. Oke, nomornya Bang Barak ada di sebelah pojok kiri bawah sini, linknya ada di deskripsi, jangan sampai nih ketinggalan atau kedulungan yang lain. Oke, next, lanjut bang. Lanjut. Nah ini, nah yang ini ada Safir ini beratnya di 2,33 krat, tapi yang ini cuttingnya itu bagus banget, jadi bukan kayak yang cutting-cutting biasa, bentuknya memang agak cushion, tapi bersih, dan ini cuttingannya nih spesial. Wow, ini ngaca banget bang ya, materialnya juara, lasernya nih, gemerciknya nih, aduhai, ringnya perak micro setting ya? Iya betul, perak micro setting. Mewah banget, cakep, beratnya di 2.33 krat, dari Sri Lanka, dan ini hit only. Hit only. Wow, juara loh ini materialnya. Kena berapa nih bang untuk blue safirnya? Ini kita minta di angka 12,5 aja. 12.500, betul. Kualitasnya top lah teman-teman nih, blue safirnya, wow cakep, ngaca kristal, lasernya, gemerciknya nih, aduhai, wow, dan ini cuttingannya bang ya, cuttingannya ini bagus, jadinya lasernya ini loh, gemerciknya nih, ajib banget. Silakan teman-teman yang berminat untuk blue safir, wow, ajib banget nih kualitasnya, jangan sampai nih keduluan, next, lanjut. Nah, kalau yang untuk iketan nih, udah nih bang. Nah, selanjutnya, ya, betul. Selanjutnya ini kita ada
yang lustun nih, Bang. Lustun. Wow. Jadi video kali ini Bang Marak menampilkan kembali nih yang ya, sunnighting dan ada yang lustun juga. Yang pertama nih lustun. Yang pertama, ya yang itu beratnya di bawah 2 krat. Di 0,82 dan ini dari Buma. Warnanya pinkish red. Wow, masih ada isian Bang ya. Masih ada isiannya ini. Oke, ada serat warna, teman-teman. Oke, mejanya juga lumayan bagus Bang ya. Iya, mejanya lebar ini, meja lebar 1 krat. Oke. Beratnya di 0,82 krat. Warna pinkish red dari Burma dan Mekit A. Iya. Wow. Aji. Oke, masih ada isian ciri khas Burma banget. Kenapa ya. Berapa nih Bang? Ini kita kasih murah aja, 1 juta rupiah. 1 juta aja? 1 juta aja. Dibungkus teman-teman, pinkish red ruby dari Burma. Oke, beratnya di 0,82 krat. Hit A ya? Iya, hit A betul. Oke, siap. Oke, masih ada isian. Oke, ciri khas Burma banget. Ya. Oke, next. Next, selanjutnya. Bang. Selanjutnya. Yang ini sama mirip yang kayak tadi, cuman yang ini dia agak lebih sedikit tinggi katanya. Ya kualitasnya 11-12. Oke, 11-12 masih di sini Bang ya. Iya, betul, ciri khas Burma juga. Oke, siap. Yang ini beratnya di 0,86 krat. Iya, betul. Oke, sama hit A dari Burma. Enggak beda jauh ya. Enggak beda jauh, betul. Oke, siap, cuman lebih agak tinggi sedikit. Kena berapa Bang? Sama di 1 juta aja. Harga sama di 1 juta juga, teman-teman. Oke, dibungkus ruby Burma hit A-nya nih warna pinkish red. Oke, berarti 0,8 krat. Ya. Oke, next. Lanjut. Ya, yang ini bentuknya trapesium nih, selanjutnya nih. Shape-nya trapesium ya. Iya, betul. Shape trapesium nih, ruby dari Burma juga. Untuk kristalnya dia medium. Warnanya sudah bagus. Ini okay. Buat yang suka antik-antikat nih, bagus. Oke, masih ada isiannya seratnya ya. Iya, betul. Ciri khas Burma juga. Oke, siap. Warnanya pinkish red, berarti 1,20 krat. Oke, hit A Burma juga. Oh, ya. Wow. Oke, shape-nya antik jarang-jarang antik, teman-teman. Betul. Wow. Antik shape-nya. Kena berapa Bang? Ini kita minta di 1 juta setengah aja. 1.500.000. Iya, betul, 1.500.000. Shape-nya jarang-jarang ya, trapesium. Wow. Oke, mau dijadiin cincin pastinya beda dengan yang lain. Betul. Oke, siap. Berarti tadi di 1,20 krat. Betul. Wow. Ini harganya di 1 juta setengah aja. 1.500.000 aja. Oke, next, lanjut. Lanjut. Ya, selanjutnya ini ada ruby dari Madagaskar. Warnanya sudah pijan, dia gelap. Cuman dia ini, cuttingannya bagus nih. Untuk yang suka model antik-antik, ini termasuk kategori antik. Oke, siap. Ini kotak ya. Iya, betul, kotak. Merahnya pekat banget, kental, cakep. Wow. Oke, beratnya di 4,67 krat. Warnanya red, dari Madagaskar, hitce. Hitce, betul. Wow. Merahnya loh, pekat banget, cakep. Kena berapa banget ruby Madagaskar? Yang ini kita minta di angka 2 juta aja. 2 juta aja? 2 juta aja. Berarti 4,67 krat nih? Iya. Oke, lost tune yang keempat nih ya? Empat, betul. Oke, siap. Silakan teman-teman yang mendengar, jangan sampai ketinggalan. Next, lanjut. Lanjut. Selanjutnya ada ruby dari Burma No Hit nih, Renner. Wow. Untuk kristalnya sudah lumayan, masih ada isiannya. Masih ada isiannya tapi ya. Oke, siap. Cakep banget. Oke, okay. Wow, warnanya ya kental ya, betul. Ya. Cukup kental. Berarti 1,33 krat warna red dan ini no hit. No hit, betul. Burma. No hit dari Burma. Wow. Star ruby. Ya. Starnya halus kali ini Bang ya. Halus aja starnya. Oke, okay. Kena berapa Bang? Yang itu kita minta di angka 3.500. 3.500. Star ruby no hit Burma. Burma, betul. Oke, okay. Berarti 1,33 krat warnanya only red. Only red. Oke, okay. Isiannya halus ya. Betul. Oke, okay, next, lanjut Bang. Selanjutnya itu masih sama di ruby star Burma no hitnya, tapi yang ini isiannya lebih minim lagi dan warnanya lebih rata lagi. Oke, okay, lebih sedikit ya. Iya, betul. Wow. Oke, okay, dan bentukannya, wow, cakep. Oke, okay, beratnya di 1,48 krat. No hit Burma. Ya. Wow, sama no hit ya teman-teman. No hit Burma juga. Wah, warnanya only red, kristalnya lebih bagus dari sebelumnya ya. Betul, kristalnya lebih bagus dari sebelumnya. Kena berapa deh? Yang ini kita minta di angka 5 juta. Di 5 juta. 5 juta. Ya. Ruby no hit. Wow, 1,48 krat, warnanya only red. Oke. Okay. Wow, star juga sama ya, halus. Iya, betul. Oke, okay, siap. Next, lanjut. Ada apa lagi Bang? Lanjut, ya. Selanjutnya ini ada ruby, kalau yang ini dari Mozambik, hit A, warnanya pinkish red. Mejanya ini lebar, ini beratnya kalau cuma 2,7, tapi mejanya meja 3 krat ini. Kristal ya. Kristal bagus, bagus kristalnya. Masih ada halus. Isiannya. Oke, siap atau serat S-nya. Ya. Wow, namanya cakep. Dari... Beratnya di 2,72 krat warna pinkish red hit A. Ya. 2,72 krat. Ya, 2,72 krat. Tapi mejanya lebar ini. Mejanya lebar. Kena berapa, Bang? Yang itu kita minta di angka 3 juta aja. Di 3 juta aja? 3 juta. Wow, pinkish red ruby. Ini mejanya bagus, lebar.
kristal, ya. Lasernya sedikit bermain, oke, masih ada isian slot S-nya ya, ya, ya. Oke, siap. Next, lanjut. Lanjut, ya. Nah, yang ini biar kecil-kecil, yang ini jempis nih Bang Endar. Wow. Barangnya bersih banget, kartingannya sudah bagus. Memang di bawah satu krat, tapi meja ini meja tinggi satu krat. Yang ini cocok kalau mau dipakai emas berlian, cocok. Wow, ini. Barangnya ini no hit ya. Ngaca banget, kristal, lasernya gemericik banget, shape-nya bagus ini ya. Ya, betul. Wow. Ini dari memo dari AGL, tapi nanti on proses kita akan membuat jadi sertifikat AGL. Wow, berarti di 0.90 krat warna purpose red. Oke, dan ini no hit ya, no dari hit. Afrika, Mozambik. Mozambik, betul. Wow. Ini cakep banget, cushion ya ini cushion, mejanya kristal. Bagus. Dan ini sudah masuk look clean ya, yang ini. Sudah masuk look clean. Ini material top banget loh. Materialnya top, kristalnya top, barang no hit ini bagus. Kristal no hit, kena berapa nih untuk ruby no hitnya nih? Yang itu kita minta angka di 5 juta setengah aja. 5.500.000? Iya betul, 5.500.000 aja. Ruby no hit. Ruby no hit dengan kualitasnya seperti ini. Iya betul. Langsung aja bungkus teman-teman, jangan pakai mikir panjang ya. Iya betul, yang ini jarang-jarang nih dapat jarang-jarang untuk ruby no hitnya. Ruby no hit, kualitas ini bagus banget, ngaca kristal, lasernya gemercek ini, aduh hai. Wow, bersih ya. Iya, bersih. Sudah termasuk look clean ya. Oke, siap. Coba tadi harganya di... Di 5.500.000 aja. 5.500.000 aja. Kapan betul, lagi kapan coba? Lagi. Oke, next. Lanjut, Bang. Iya, lanjut. Ya, selanjutnya ini ada ruby star. Oke, uh-huh. Dari Mozambik. Star-nya itu bagus pas di tengahnya. Tapi okay. Kalau yang ini tidak terlalu kristal ya. Oke, mayung ya masih siap. Iya, betul. Yang ini untuk yang... Oke, kabochon. Mejanya lebar. Berarti di 6.03 krat. Iya. Oke, dari Mozambik ini no hit. No hit. Wow, round ya? Iya, betul. Pas round bentuknya. Oke, cakep. Kena berapa, Bang? Yang itu kita minta di 2.500.000 aja. 2.500.000. Nah, ruby no hit. Mozambik punya. Oke, warnanya pink red. Pink red, betul. Oke, masih ada isian ya? Masih ada isiannya. Oke, siap. Tapi star-nya ini loh. Mayung ya, betul. Banget, cakep. Oke. Next, lanjut. Nah, yang ini barang sama kayak saudaranya tadi, uh-huh. Cuman bentuknya ini agak panjang sedikit. Oh iya, agak panjang ya. Agak panjang, tapi star-nya pun jelas banget. Star-nya bagus banget. Juga, ya jelas. Nampak. Star jelas. Dan barangnya no hit pun. Oke, wow. Warnanya sama pinkish red, seperti 8.48 krat. No hit Mozambik. Ya. Wow, saudaranya ya. Iya, betul. Oke, ini star-nya loh. Wow, mayumat ajib. Kena berapa nih, Bang? Itu sama harganya di 2.500.000 aja. 2.500.000 star ruby no hit Mozambik punya. Berarti 8.48 krat. Oke, masih ada isian ya. Ya. Oke, silakan yang berminat nih untuk star ruby no hit-nya. Wow, jangan sampai ketinggalan. Oke, next, lanjut. Next, yang ini. Nah, yang ini nih ada ruby. Hit-nya dari, untuk bentuknya pear shape, bentuk. Yang ini buat mau dibikin emas, buat liontin nih, buat nyonya-nyonya. Wow, buat ibu negara ya. Buat ibu negara, oke, betul. Siap, ini kristal loh. Wow, bagi uang. Cakep. Oke, dan ini besar ya. Besar, betul. Makanya cocok nih untuk kalau untuk liontin cocok. Wow, pas ukuran. Berada di 18.58 krat. Madagaskar Hitche. Warnanya pinkish red ini ngaca banget. Banget loh. Kristal. Oke. Halus sih, Bang ya. Sedikit halus, halus. Isiannya kena aja. Berapa nih, Bang, untuk ruby ini? Untuk susar itu kita kasih angka di 3 juta aja. 3 juta aja. 3 juta aja. Wow. Oke, untuk bisa dipakai buat liontin, Bang ya, buat liontin. Iya, betul. Untuk dipakai buat liontin. Ya, ataupun ya bisa dipakai cincin, buat cincin ya, betul, juga. Bisa, bisa. Oke, bentuknya lain. Oke, siap bentukannya ini pear cabochon. Iya. Besar 18.58 krat ya. Iya, betul. Cakep banget. Oke, siap giwangnya ini loh bermain. Oke, next. Next. Ya, yang selanjutnya ini ada ruby beratnya 5 krat dan ini no treatment. Kalau untuk kristalnya kurang ya, kurang kristal yang ini dan masih ada itemannya. Masih, cuman kita nyari isian. Yang hobi untuk no hit, yang size-nya besar, inilah dengan harga pasti terjangkau. Oke, terlihat ya untuk warna-warna kayak macam hitam ini banyak, Bu. Iya, betul. Ada macam garis hitamnya. Oke, berarti di 6.26 krat, warna red dan ini no treatment. Ya. Oke, mejanya lebar, shape-nya cushion, kena berapa nih, Bang? Itu kita minta di angka 2 juta aja. 2 juta, aja. Ruby no hit. Iya, betul. Warnanya merah ya. Merah, betul. Oke, dan ini masih ada ini ya, Bang ya, terlihat warna-warna hitamnya. Betul. Untuk antik-antik aja, Bang. Antik-antik ya. Iya, silakan teman-teman untuk menambah koleksi batu ruginya nih. Wah. Oke, langsung aja.
WA calling Bang Barak ya. Ya. Oke, siap. Next lanjut, Bang. Ya, yang ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kita ada Safir nih. Safir termasuk look clean, tapi warnanya memang ada zoning sedikit, tapi kristalnya top ini. Wow. Beratnya di angka 3,27 karat. Sedikit ada zoning ya. Iya, masih zoning. Kristalnya zoning. Untuk yang untuk hobi yang suka yang bersih-bersih. Ini. Lusternya, gemerciknya ini. Betul. Wow. Dan ini bersih. Bersih, okay. Termasuk look clean ini. Ini ya, masuknya ke B color ya jadinya. Iya, betul. Beratnya di 3,27 karat, Sri Lanka, dan ini hit only. Wow. Oke, di color Safir, cakep temen-temen nih. Kena berapa untuk lost zone yang terakhir untuk yang itu Safir-nya. Kita minta angka di 20 juta aja. 20 juta temen-temen nih. Di color Safir, betul. Oke, warnanya biru termasuk kalau look clean. Kualitasnya kristalnya top, ukuran 3 karat. Plasternya gemerciknya nih, aduhai. Oke, dibungkus teman-teman yang berminat untuk promosi kali ini Nemu Channel bersama Bang Barak. Kembali lagi mempromosikan batuan ruby ya. Ya, betul. Oke, ditambah lagi ada safirnya. Oke, wow. Jadi kalau teman-teman berminat, bisa langsung hubungi nomor Bang Barak nih yang tertera ya, di video di sebelah pojok kiri bawah sini. Linknya ada di deskripsi. Kalau misalnya teman-teman mau COD bisa Bang ya? Bisa, bisa. COD kita janjian dulu di mana. Ya mau paling gampang di Robening lah. Oke, okay, yang paling gampang di Robening. Ya. Atau nanti misalnya mau di tempat lain ya tinggal tentukan temu janji aja Bang ya. Betul, gimana? Tinggal temu janji. Oke, siap. Terima kasih nih Bang Barak. Siap, terima kasih Bang Endar. Kembali lagi ya. Memosikan seperti biasa nih. Ya, Ruby. Ruby ya? Oke, wow. Ditambah ada dua piece Safir. Safir ya, yang necking dan juga ada yang lostune-nya. Betul. Oke, kuatnya cakep-cakep, ajab jip, mantap banget, mantap banget. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video sampai habis. Jangan lupa support dan tentukannya apabila teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Mantap. Mantap.